you. I'm sorry. Kisah ini terjadi pada periode 1965 hingga 2006 di New Jersey, Amerika. Seorang pria bernama Richard yang telah membunuh sekitar 100 orang korbannya, lalu ia bekukan dan dimutilasi. Di sisi lain, ternyata ia adalah sesosok ayah yang sangat sayang terhadap keluarga, terlebih lagi kepada putri-putrinya. Dan inilah The Iceman. Suatu malam di New Jersey, Amerika, Richard mengajak berkencan seorang gadis bernama Deborah. Seperti pada umumnya, mereka berbincang-bincang mengenai latar belakang kehidupan mereka masing-masing. Dengan wajah dingin, Richard mengaku sebagai pengisi suara kartun Disney. Sejak saat itu, mereka semakin dekat dan Richard berniat untuk menjadikan Deborah seorang istri. I dub cartoons for Disney. I was trying to look tough, I guess. Good night. Hingga pada suatu malam saat bermain biliar, salah satu teman Richard bernama Donnie mengatakan bahwa Deborah adalah mantan dari temannya. Dan ia menganggap Deborah cupu karena tidak mau berhubungan badan sebelum menikah. Mendengar calon istrinya dihina, Richard pun tersinggung. Hingga sebelum pergi, Donnie mengejek Richard yang bodoh karena mau menikah dengan Deborah. Alhasil kesabaran Richard pun habis. Lalu ia menyusul Donnie yang beranjak pergi dan membunuhnya. Satu tahun kemudian, akhirnya Richard berhasil memperistri Deborah. Tepatnya September 1965, ia dikaruniai seorang putri yang diberi nama Annabelle. Berbarengan dengan itu, ia yang ternyata bekerja sebagai produser film biru mendapati masalah ketika film yang ia produksi tidak selesai sesuai deadline. Dan ketika Roy, yang seorang pemilik rumah produksi, menagihnya, ia mencoba menjelaskan bahwa peralatannya rusak. Namun anak buah Roy malah memukulnya. Saat ia membalas, nyaris ia ditembak. Untung saja, Roy memberikan kesempatan untuk menyelesaikannya esok hari. Yes. Alright, good. Setelah pulang ke rumah, Richard menyempatkan diri untuk menggendong anaknya. Meski sedang banyak masalah, ia tidak pernah mau mengeluh pada istrinya. Bahkan ia berniat membelikan rumah yang lebih mewah karena melihat sebuah koran iklan perumahan yang mungkin saja telah dibaca oleh istrinya. Four bedrooms. Oh, that's just Vice President Nixon's house. Esoknya ia bertemu dengan Roy. Roy sangat penasaran dengan Richard yang sangat dingin dan tenang bahkan saat ditodong pistol sekalipun. Lalu Roy menyampaikan bahwa rumah produksi film birunya akan ditutup. Roy menawarkan pekerjaan dengan gaji lebih besar jika Richard mau menjadi anak buahnya. Sebagai tes, Roy menyuruh Richard untuk membunuh gelandangan di pinggir jalan. Awalnya Richard ragu, namun karena tuntutan ekonomi ditambah istrinya yang ingin rumah baru, akhirnya ia melakukannya. Sejak saat itu, ia bekerja kepada Roy sebagai mesin pembunuh berdarah dingin. Pembunuhan demi pembunuhan berhasil ia selesaikan, hingga hal tersebut membawanya menjadi orang yang berkecukupan. Kegiatannya di luar rumah sangat berbanding terbalik. Ketika bersama keluarga, ia menjadi sosok yang peduli dan sayang terhadap istri dan anak-anaknya. For wife Deborah, she means the world to me, and she's caring. 10 tahun kemudian, tepatnya pada Mei 1975, ia berhasil membeli rumah baru dan memiliki anak laki yang bernama Betsy. Malamnya, ia mengajak teman-temannya untuk makan malam bersama dengan membawa pasangannya masing-masing. Saat itu, Deborah menceritakan awal pertemuannya dengan Richard yang mengaku sebagai pengisi suara kartun. Namun, teman-temannya tiba-tiba sadar bahwa kartun adalah sebutan untuk film porno. Untungnya, pembahasan itu berhasil dialihkan oleh Richard dengan menunjukkan foto anaknya yang telah beranjak dewasa. Excuse Terry is an idiot. These are girls. Wow, look how much they've grown. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama karena satu tahun kemudian bisnis Roy mengalami masalah ketika anak buahnya bernama George membunuh kurir kokain dari Dubai.
Akibatnya, Leo dari The Gambino datang mengabarkan bahwa orang-orang Dubai sedang mengincarnya karena tahu Josh adalah anak buahnya. Dan Leo menyuruh Roy untuk membunuh Josh agar tidak terjadi perang dengan mafia Dubai. Clean it up. Scene beralih pada Richard yang sedang menjalankan tugas untuk membunuh produser film dewasa bernama Marty. Namun Richard tak menyadari jika ada seorang gadis yang bersembunyi di dalam lemari. Karena ia berprinsip untuk tidak membunuh perempuan dan anak-anak, akhirnya ia mengancamnya dan menyuruhnya pergi. Just get out of here. Dan ternyata ada seorang pembunuh bayaran lainnya yang bernama Robert, yang juga dibayar seseorang untuk membunuh Marty. Setelah tugasnya selesai, Robert yang tak ingin ada saksi akhirnya mengejar gadis tersebut untuk dibunuh. Namun Richard yang tak setuju memaksa Robert untuk berhenti. Stop the car. You owe me a window, Pollock. Ternyata tindakan Richard tersebut didengar oleh Roy. Ia mendapat teguran karena Roy yang tak ingin masalahnya melebar dikarenakan ada saksi. Karena sedang terhimpit masalah yang banyak, akhirnya Roy menonaktifkan Richard untuk sementara waktu dan tidak peduli bagaimana nanti Richard mencari nafkah untuk keluarganya. Now, you decommissioned. Hingga beberapa bulan berlalu, Richard pun menganggur dan akhir-akhir ini ia sering menyendiri, sensitif, dan mudah emosi. Hal tersebut membuat Deborah, yaitu sang istri, penasaran dan memberanikan diri untuk bertanya tentang masalah Richard. Namun lagi-lagi emosinya terpancing dan merusak semua peralatan rumah yang ada di dekatnya. Deborah merasa bersalah dengan hal itu. Ia meminta maaf dan akhirnya Richard pun tenang. And the girls. Beberapa hari kemudian saat mengantar anaknya sekolah, Richard melihat Robert yang sedang berjualan es. Lalu ia menghampiri dan mengajaknya ngobrol. Ternyata Robert adalah pembunuh bayaran yang tidak terikat oleh siapapun. Ia bebas melakukan pekerjaan dari mafia manapun. Karena sedang menganggur, Richard menawarkan diri untuk menjadi partner, di mana nantinya Richard yang menjadi eksekutor, sementara Robert cukup mengatur dan mencari job. Setelah dipikir-pikir, akhirnya Robert pun menyetujuinya. Look, Pollock, I'm good at my job. Sejak saat itu, Richard mulai terlibat dengan kontrak pembunuhan yang datang kepada Robert. Ia juga membantu memutilasi dan memasukkan mayat-mayat tersebut ke dalam lemari es. Feel like 2 years since we laced this fucker steak. Kini kondisi keuangan Richard pun semakin membaik. Ia kembali dapat memanjakan keluarganya dengan mengajak mereka ke restoran mewah. Ia mengaku pada istrinya jika telah menjual saham perusahaannya dengan harga tinggi. There was a lot of money in that pocket. Di sisi lain, Roy semakin terdesak karena De Gambino memaksanya untuk membunuh Josh yang menjadi biang dari permasalahan Roy selama ini. Akhirnya, Roy menembaknya di hadapan Leo. Kemudian Leo melanjutkan menembakinya dengan membabi buta. Di sana, Roy mencoba menahan Leo, namun ternyata Leo menjadi kesal dikarenakan si Coley, anak buah Roy, ikut-ikutan. Get the fuck off me! Just you don't fucking touch me, you fucking chubby bastard! You're a dead man, si Coley. Setelah itu, Leo menemui Robert untuk memintanya membunuh si Coley sealami mungkin. Ia akan membayarnya $40,000 ditambah $10,000 jika Robert berhasil membunuhnya seperti kematian normal. Setelah rencana mereka sudah matang, akhirnya Richard menuju ke klub yang didatangi si Coley. Kemudian Richard pura-pura bersin dengan menyemprotkan sianida di botol yang ia bawa, yang langsung saja membuat si Coley jatuh dan sesak nafas seperti terkena serangan jantung. Namun saat akan meninggalkan TKP, tanpa diduga Richard bertemu dengan Terry, sahabatnya, yang curhat akan masalah keuangan keluarganya yang sedang buruk. Dan ia juga minta bantuan untuk dicarikan pekerjaan bersama Roy.
Karena sedang tergesa-gesa, Richard hanya menyampaikan bahwa akan berusaha membantunya. Dua hari kemudian, tepat di ulang tahun Annabelle, Richard didatangi Roy dan anak buahnya yang ternyata mereka mencurigai Richard sebagai pembunuh si Collie. Dikarenakan kemarin Terry menemui Roy untuk menanyakan pekerjaan dan menyampaikan bahwa ia kemarin bertemu Richard di sebuah klub malam. Karena tidak ada bukti, Roy pun melepaskannya dan mengancam akan membunuh seluruh keluarganya jika terbukti dia yang membunuh si Collie. I'm gonna bury your whole fucking family. Who was that? Nobody. Setelah itu, ia masuk ke rumah dan sangat jibek dikarenakan keluarganya harus ikut terseret ke dalam masalah yang berbahaya. Lalu ia menelpon Terry dan mengatakan akan memberinya pekerjaan. Namun nyatanya itu hanyalah jebakan untuk membunuhnya. Then you keep your fucking mouth shut. You wanna be my friend, Terry? 3 bulan kemudian timbul masalah lagi ketika Robert mengabarkan bahwa Leo hanya akan membayar $10,000 dikarenakan Roy telah menyadari bahwa pembunuhan si Collie adalah perintah dari Leo. Richard yang tidak terima akhirnya mengajak Leo untuk bertemu dan menagihnya secara langsung. Namun Leo yang merasa berkuasa dan sudah kecewa dengan hasilnya pun menolak. Dan apa yang terjadi? Get the fuck out of my car, Pollock. You know, you're right. Seperti kata Roy sebelumnya yang akan menghabisi keluarganya setelah tahu Richard terbukti bersalah. Dan benar sekali, Richard mendapat kabar bahwa anaknya Annabelle menjadi korban tabrak lari. Di rumah sakit, Annabelle terbaring koma dan istrinya tak henti-hentinya menangisi kejadian ini. I'm gonna find out who did this. Richard sangat marah. Ia berniat mencari dan membunuh pelaku tersebut. Lalu ia menemui Robert untuk menanyakan hal tersebut. Saat bertemu, Robert memberikan koran yang mengabarkan bahwa akhir-akhir ini polisi sedang menyelidiki pembunuh yang dijuluki The Iceman. Karena sedang terjepit, lalu Robert menawarkan untuk saling membunuh keluarga satu sama lain. Bahkan Robert berjanji untuk membunuh keluarga Richard tanpa ia ketahui karena Robert telah tahu alamat rumahnya. Mendengar hal itu, Richard langsung curiga karena tak sekalipun ia memberitahu Robert alamat rumahnya. Dengan insting pemburu yang tajam, akhirnya Richard membunuhnya sebelum Robert mengeluarkan senjata. Rencana selanjutnya, ia akan melakukan balas dendam terhadap Roy. Namun sebelum itu, ia meminta bantuan kepada Dino untuk mencari seseorang yang bisa memberinya sianida. Lalu Dino mengenalkan temannya bernama Dominic. Setelah melakukan negosiasi, akhirnya Dominic sepakat akan memberi Richard sianida. Everybody. Esoknya ia kembali bertemu dengan Dominic untuk mengambil sianida. Lalu ia kembali pulang dikarenakan akan mengantar istrinya berobat. Sembari ia mempersiapkan untuk menyampur sianida tersebut dengan roti lapis. Setelah selesai, ia mencoba memberikan sedikit pada kucing. Dan ternyata kucing tersebut baik-baik saja. Di sana Richard mulai menyadari ada yang tidak beres. Baru akan mulai berangkat berobat, tiba-tiba datang polisi dari segala arah yang langsung mengepung Richard dan istrinya. Semua polisi langsung turun dan menodongkan senjata mereka. Ternyata Dominic lah yang melaporkan Richard pada polisi. Setelah itu Richard diadili. Ia mendapat hukuman seumur hidup dan akhirnya pada tahun 2006 ia meninggal di penjara. Sejak saat itu ia tak pernah lagi melihat keluarganya. Ia tak pernah menyesal membunuh 100 orang lebih. Namun ia sangat menyesal karena telah mengecewakan keluarganya yang sangat ia cintai. I do want my family to forgive me. That mean anything to me. Dan film pun berakhir. Wow, sangat inspiratif teman-teman.
Oke, terima kasih sudah menonton. Jika suka, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu menambah pahala Anda. Mungkin cukup sekian dari saya Dirut Desti Channel, pamit undur diri dan see you next video.